السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله Melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang pengurusan jenazah. Pada saat yang lalu telah kita sebutkan perintah Nabi SAW, Laktinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dan telah kita sebutkan bagaimana penjelasannya, kemudian catatan-catatan berkaitan dengan hal ini dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kesalahan kemudian telah diluruskan dan seterusnya. Berikutnya adalah hadis yang ke-438. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Iqra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban. Artinya dari Maqil Ibnu Yasar. Semoga Allah meridainya Beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bacakanlah Orang-orang yang akan mati di antara kalian yasin, yaitu surat yasin. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Nasai, dan disebutkan oleh Ibnu Hibban bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Tentang keabsahannya, ada sedikit yang menyatakan sahih seperti Ibnu Hibban. Tapi ingat, Ibnu Hibban termasuk di kalangan para ahli hadis yang dikenal dengan Al-Mutasahilun. Kita harus tahu bahwa Ibnu Hibban termasuk salah satu perawi hadis yang dikenal dengan istilah al mutasahilun apa artinya yang bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis oleh karena itu para ulama biasa ketika melihat ada imam ibnu hibban mensahihkan sebuah hadis kemudian langsung tasihnya ibnu hibban itu dijadikan perbandingan dengan apa dengan perkataan para ahli hadis yang lain. Dan ternyata memang demikian. Ternyata banyak sekali para muhadisin, para ahli hadis yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah dhaif. Bahkan juga ada yang mengatakan muttarib, artinya goncang, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, dalam membacakan surat yasin untuk orang yang akan meninggal dunia. Kita bisa sebutkan diantaranya adalah Al-Hakim, Imam Al-Hakim, beliau mengatakan, Awqafahu Yahya Ibn Sa'id wa ghairuh. Kata Al-Hakim, bahwa hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang maukuf oleh Yahya ibnu Sa'id dan selain mereka. Artinya hadis ini tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada Makil ibni Yasar. Ini salah satu yang termasuk mengkritik hadis ini, yaitulah hakim. Yang kedua, Al-Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Adhkar. Jadi Imam Nawawi itu punya kitab namanya Al-Adhkar, zikir-zikir yang diambil dari kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Apa dia katakan tentang hadis ini? Beliau mengatakan, Isnaduhu dha'ifun. Ini Imam Nawawi. Beliau menyebutkan hadis ini, tetapi beliau memberi catatan. Dia mengatakan, namun sanat hadis ini lemah. Kenapa demikian lemah? Beliau menjelaskan alasannya. Fihi majhulani. Di dalam hadis ini ada dua perawi yang majhul. Apa majhul? Artinya tidak dikenal sebagai perawi hadis. Tiba-tiba datang meriwayatkan hadis. Maka ini salah satu sebab hadis itu waif, lemah dan tidak diterima oleh para ulama. Jadi dalam hadis ya itu lebih penting daripada dalam urusan berita yang lain atau dalam urusan-urusan yang lainnya meskipun bukan masalah-masalah berita kita misalnya ketika kita mempunyai peralatan di rumah kita misalnya apa misalnya peralatan elektronik di rumah kita rusak apa contohnya mesin cuci misalnya. Ya. Kemudian kita panggillah yaitu tukang mesin cuci yang memperbaiki. Kita telepon. Kita telepon kemudian tidak lama kemudian datang, ketok pintu, datang kita lihat, kita tanya siapa? Saya, Fulan. Tukang mesin cuci ya? Oh enggak, dia sedang berhalangan. Dia wakilkan kepada saya. Lu bapak sebagai apa? Saya ini ya tukang bengkel mobil. Kira-kira kita terima enggak? Kita katakan majul dalam masalah yaitu mesin cuci, kan gitu. Nah, ini masalah dunia. Kita tidak terima orang-orang yang majul dalam bidang tersebut, apalagi dalam bab agama yang mana dengan agama ini Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam surga maka para ulama tidak akan menerima apabila hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang yang majhul tidak dikenal sebagai perawi hadis dibahas oleh para ulama siapa ini tidak diketahui dalam kitab rijal para perawi hadis tidak dikenal atau malah mungkin dikenal sebagai orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan keilmuan hadis ternyata dia seorang misalnya pedagang yang tidak pernah meriwayatkan hadis. Ternyata dia sebagai seorang misalnya kuli bangunan misalnya yang tidak pernah meriwayatkan hadis, maka seperti ini dikatakan oleh para ulama bahwa itu menyebabkan hadis yang laif. Yang ketiga, Qolabnu Hajarin Al-Asqalani a'allahu ibnu al-qattan bil ittirab wa bil waqfi wa bi jahalati hali abi usman wa abihi al madhkuraini fi isnadihi Ibnu Hajar al Asqalani termasuk pakar hadis. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Qattan menyatakan bahwa cacatnya hadis ini karena sebab kegoncangan. Tidak jelaskan apa goncangnya, tapi yang jelas hadis ini goncang. Ya, itu satu sebab menjadikan hadis tersebut adalah hadis yang waif. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Hajar al Asqalani wabil wakfi. Yang kedua alasannya adalah hadisnya mauquf terhenti hanya kepada Ma'qil Ibni Yasar tidak sampai kepada Rasulullah. Ini dua. Yang ketiga Hali Abi Utsman wa abihi. Kemudian cacat yang ketiga ini sekaligus dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Al Qattan. Alasan yang berikutnya karena ada dua orang yang majhul yaitu Abu Utsman dan ayahnya. Jadi hadis ini riwayat fulan, diriwayatkan fulan an Abi Utsman an abihi. Dicari Abi Utsman ini siapa? Tidak diketahui. Siapa Abi Utsman ini? an abihi ayahnya siapa lagi ayahnya tidak diketahui lagi maka hadis ini cukup dikatakan sebagai hadis yang dhaif ma'asyiral muslimina rahimakumullah namun meskipun sebagian para ulama menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih belum lagi nanti kita katakan banyak sekali yang menyatakan hadis ini dhaif seperti Imam Daruqutni mengatakan ...hada haditsun dhaiful isnad majhulul matni beliau mengatakan yaitu ad darukutni hadis ini adalah hadis yang sanatnya zaif matanya pun juga tidak diketahui tidak dikenal tidak didukung dengan hadis-hadis yang lain nah oleh karena itu maasul muslimin rahimakumullah penulis kitab yaitu umdatul akam syarah kitab bulughul maram ya fadilatul syekh abdullah al bassam beliau mengatakan bahwasanya Wala yasihu fil babi haditsun tidak ada satupun hadis yang sah dalam bab ini bab apa itu maksudnya dalam bab perintah membacakan surat yasin untuk orang-orang yang akan meninggal dunia namun demikian ma'asra muslimin rahimakumullah ada perkataan yang perlu kita dengar sebentar mungkin meskipun ini adalah mungkin baru bagi kita tapi tidak mengapa kita dengar apa itu Qalal imam muhammad Imam Ahmad mengatakan Haddathana Sofwan Kala kanatil masyikhatu Yaquluna idha kuriat yasinu Indal mauta Khufifa anhum Biha Beliau mengatakan Imam Ahmad Berkata Menyampaikan kepada kami Sofwan Beliau berkata Para masyayikh dahulu Itu mengatakan Apabila surat Yasin dibacakan di sisi orang yang akan meninggal dunia, maka akan diringankan, yaitu bagi mereka, orang-orang yang akan meninggal dunia. Perkataan ini dinyatakan dinisbatkan kepada Imam Ahmad dari Sofwan. Artinya, apa ada sebagian para ulama yang menyebutkan bahwa itu diamalkan oleh sebagian orang, tapi bukan hadis. Ini perkataan para ulama. Sehingga ma'asra muslimina rahimakumullah kita katakan bahwasanya pendapat yang benar karena ini hadis yang dhaif maka tidak bisa kita mengamalkan hanya dengan sandaran hadis yang dhaif dan banyak sekali penyebab kelemahan hadis tersebut. Kemudian juga tidak didukung oleh Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih. Tidak ada satupun Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih tentang masalah membaca surat yasin di sisi orang yang akan meninggal dunia ma'asul muslimina rahimakumullah berikutnya hadis dari sahabat nabi atau istri nabi sallallahu alaihi wasallam ummu salamah radhiyallahu anha beliau mengatakan qalat dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi salamah Wakat syakka basaruhu fa'agmadahu Dari Ummu Salama, Ummu Salama sebelum dinikahi oleh Rasulullah Dia adalah istrinya Abu Salamah. Ketika Abu Salama meninggal dunia Maka sebelum dikubur Rasulullah SAW Datang ke rumahnya Abu Salamah Atau Ummu Salamah, Melihat Abu Salamah dalam keadaan sudah meninggal dunia, Wakat basaruhu dan sesungguhnya yaitu matanya sudah berat, artinya apa? Matanya terbuka, ya. Kemudian sudah terasa kaku. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memejamkannya. Dipejamkan oleh Rasulullah mata yang terbuka. Kenapa kok terbuka? Nanti ada keterangannya. Tetapi sunnahnya Ketika ada seorang meninggal dunia, saat meninggal dunia maka sunnahnya adalah dipejamkan matanya. Kenapa demikian? Itulah yang diajarkan Nabi. ya, Yang diajarkan Nabi, yang kedua disebutkan oleh sebagian para ulama untuk menghindarkan, yaitu pandangan yang menakutkan. Jadi kalau orang meninggal dunia nggak ada eh, rohnya, kemudian terbelalak begitu, orang merasa takut. Apalagi anak-anak maka dipejamkan untuk menghindari hal ini. Kemudian sambil Rasulullah mengatakan ketika me, 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 mejamkan mata Abu Salamah radhiyallahu anhu, Inna ruha qubida ittaba'ahul basar." Sesungguhnya ruh apabila dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan itu mengikutinya. Jadi pandangan itu terbelalak mengikuti ruh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Malaikat maut Nah, kemudian fadzajana <coughs> sunmin ahli maka bergoncanglah anggota keluarganya. Ini biasa seperti itu. Fakala maka Rasulullah bersabda, la tadau ala ang fusikum illa bi khairin. Jangan kalian itu menyeru dengan seruan-seruan kecuali yang baik-baik saja. Kadang-kadang kalau ada orang atau keluarganya sakit keras, kemudian sakratul maut, kelihatan akan meninggal dunia, maka orang-orang di sekitar teriak-teriak, kemudian mengatakan perkataan yang tidak baik. Ya, maka di sini Rasulullah melarang dan menyuruh untuk berbicara kebaikan saja. Kenapa demikian? Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Karena para malaikat itu akan mengaminkan apa yang kamu sekalian ucapkan ya jadi kalau kamu ucapkan maka malaikat mengaminkan dan ingat malaikat ketika mengaminkan sesuatu maka itu merupakan doanya para malaikat dan doanya para malaikat itu makbul mustajab kenapa mustajab lain dengan manusia manusia kadang-kadang mustajab kadang-kadang mardut ditolak ya Kenapa demikian? Di antaranya sebabnya adalah karena malaikat itu la ya'sunallaha ma wa yafaluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah durhaka. Sedangkan manusia kadang-kadang durhaka. Makanya kadang-kadang doa manusia itu tidak dikabul. Tidak mustajab. Loh kenapa ada orang bermaksiat kok doanya terkabul? Itu bukan karena doanya, itu karena memang Allah mentakdirkan. Jadi ya, kadang ada orang bermaksiat Kemudian minta rezeki, lancar rezekinya Maka rezeki yang lancar itu bukan karena doanya Tapi karena Allah mentakdirkan demikian Kemudian beliau mengatakan Thumma qala Allahumma gfir abi salamah Warfa' darajatahu fil mahdiyin Wafsahlahu fi qabrihi Wa nawwir lahu fihi Wa khlufu fi aqibihi rawahu muslim Maka Rasulullah mengatakan dengan doa, "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang tinggi derajatnya yang mendapat petunjuk. Luaskanlah kuburnya, terangilah Dia di dalam kuburnya, dan berilah pengganti setelah Dia meninggal dunia." Ini doanya Rasulullah dan Subhanallah, semuanya terkabul. Tanpa kecuali, yaitu apa? diampuni dosanya Abu Salama, ditinggikan derajatnya oleh Allah, diluaskan kuburnya, diterangi dalam kubur dia ini, kemudian diberikan pengganti, yaitu ketika dia meninggal dunia, meninggalkan anak dan istri, maka kedudukan dia diberikan ganti oleh Allah, yaitu Rasulullah sendiri sebagai pengganti Abu Salama, akhirnya Rasulullah menikahi Ummu Salama. Ma'asirul muslimina Dikatakan oleh para ulama, inilah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar salah seorang sahabatnya meninggal dunia maka Rasulullah bergegas menjenguk keluarga yang sedang kematian sebelum dikubur dan ini termasuk sunnah jadi para ulama mengatakan kalau bisa ketika kita mendengar ada salah satu keluarga rekan kita meninggal dunia maka kalau bisa kita jenguk sebelum dikubur. Ya, kenapa demikian? Yang pertama karena itu sunnah Rasulullah yang dikerjakan Rasulullah. Yang kedua karena berat beratnya musibah itu ketika awal terjadi musibah, awal terjadi musibah itu berat beratnya. Dan disitulah letaknya orang sabar atau tidak sabar. Ya, pernah Rasulullah menegur seorang wanita, yang menangisi anaknya meninggal dunia dengan tangisan yang berlebihan, meratap, maka ditegur oleh Rasulullah, malah Rasul diusir, tidak sabar. Ilaika anni fa inna kalam tusab musibati. Kata wanita ini kepada Rasulullah, pergi kamu, kamu belum dapat musibah seperti aku. Maka Rasulullah pergi, kemudian wanita ini diingatkan oleh sahabat yang lain. Sahabat mengatakan, wahai ibu, itu tadi Rasulullah kaget dia, langsung dia pergi menemui Rasulullah, mau minta maaf. Maka Rasulullah mengatakan, Inna mas in, sabru fi sadmatil ula. Sabar yang hakiki itu adalah ketika hentakan musibah terjadi. Jadi ketika engkau mendengar musibah saat itu, dilihat engkau ini sabar atau tidak. Adapun setelah diingatkan, adapun setelah berhari-hari, adapun setelah lewat, masa-masa yang lama kemudian dia menerima itu bukan sabar yang hakiki ketika awal dia mendapat musibah lihat kondisi orang tersebut apakah dia sabar atau tidak dan kita bisa melihat ya ada orang itu kena musibah beda-beda menyikapinya ada yang tenang ada yang tidak tenang ada yang teriak-teriak ada yang mukul-mukul ya jadi tidak usah jauh-jauh lah beberapa saat yang lalu kita kita melihat ada uh, seorang ketika memakai sepeda motor di jalan raya ditilang, ditilang kan musibah ya, betul nggak? Musibah karena dia harus keluar uang, maka ada orang yang sabar, Dia sudah nerima mana surat tilangnya diambil, besok diambil di pengadilan. Kemudian ada yang sambil berdebat, ya kurang sabar, kurang begitu sabar. Padahal dia salah. Adalah yang sangat-sangat tidak sabar menghancurkan sepeda motornya sendiri. Ada seperti itu. Ini namanya tidak sabar dengan musibah tersebut. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, innama sabru ula. Sabar yang hakiki itu adalah ketika dia mendapati pertama kali hentakan musibah itu. Bukan lewat sehari, dua hari, tiga hari setelah dihibur orang dan semisal. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya kita sebagai orang-orang yang tidak mendapat musibah dianjurkan untuk menghibur orang-orang yang terkena musibah. Terutama yang berat, seperti apa kematian? Kematian termasuk musibah yang berat. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk bertakziah. Takziah, apa takziah itu? Takziah itu bahasa kita "nyelawat". ya betul ya di sini, apa di sini? Hah, melayat! Kalau di sekitar kita, me me ngelawat, apa ngelayat? Ya, sudah, sama hampir sama, tapi... Uh, di sini para ulama mengatakan bahwa yang paling penting daripada takziah itu adalah bagaimana supaya bisa menghibur orang yang kena musibah mendoakan kebaikan supaya reda beratnya musibah bagi dia. Itu intinya. Jadi takziah itu dari kata azza yuazzi, menghibur. Dan para ulama mengatakan orang takziah itu tidak harus datang ke rumahnya. Karena kadang-kadang orang takziah datang ke rumahnya orang itu, tapi tidak berbuat apa-apa, ya. Jadi hanya simbolis saja atau formalitas saja. Kemana? Oh takziah, di sana ngapainnya? Sudah hadir salaman pulang lagi. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Takziah itu betul-betul bertemu dengan orang yang mendapatkan musibah berat, kemudian sempat mendoakan, kalau bisa menghibur bila perlu membantu urusan hal-hal yang sifatnya berat. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah menganjurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar, yaitu orang yang terkena musibah itu untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggal mati oleh yaitu orang yang dia cintai. Masro Ma muslimin rahimakumullah. Namun Para ulama juga mengatakan bahwa takziah itu tidak ada batasan waktu. Artinya, meskipun mayat sudah dikuburkan, tetap dianjurkan kita bertakziah, terutama tatkala keluarga masih merasakan beratnya musibah. Ya, itu dianjurkan kita bertakziah. Dan juga, para ulama mengatakan tidak ada batasan waktu dan tidak harus hanya sekali saja. Bila perlu berulang kali. Kalau kita lihat masih berat, masih belum ee, kembali seperti biasa, kita ulang lagi, kita ulang lagi untuk membangkitkan semangatnya lagi. Nah, ma'asirul muslimin rahimakumullah. Hadith ini menunjukkan demikianlah menyikapi orang yang baru meninggal di antara sunnahnya adalah memejamkan matanya. Dan kalau bisa sesegera mungkin. Karena kalau lambat, itu akan sulit dipejamkan. Ya. Jadi kalau orang mati dibiarkan terbelalak, kemudian sudah berjam-jam tidak dipejamkan, dia sulit dipejamkan, sudah kaku uratnya. Nah, kalau seperti ini biasanya diganjal kan gitu. Untuk beberapa saat kemudian baru dilepas. Ya, pakai uang atau pakai apa, tidak ada masalah. Yang penting tidak menyakitinya. Tapi kalau bisa baru saja meninggal dunia dipejamkan. Dengan lembut demikian dia biasanya ngikut Jadi ditutupkan kelopak mata atasnya ke bawah Kemudian dia ngikut biasanya dan dia terpejam Kemudian maasir muslimina rahimakumullah Dan ini disepakati oleh para ulama Sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab yang bernama Siddiq Hasan Khan Beliau mengatakan para ulama sepakat diantara sunnah-sunnah yang dianjurkan dilakukan terhadap mayat yang baru meninggal adalah memejamkan matanya. Kemudian ada keterangan di sini bahwasanya pandangan mata orang yang meninggal dunia itu mengikuti rohnya dicabut oleh Allah. Jadi ketika roh dicabut oleh Allah, dia akan melihat roh tersebut. Artinya dia melihat dengan pandangan mata itu. Jadi matanya terbelalak. Ya, jadi bukan berarti kemudian oh ini matanya menakutkan oh berarti ini suul khatimah. Tidak. Demikian biasanya. Memang ada kadang-kadang orang meninggal dunia dalam keadaan tidak terbelalak ada kadang-kadang. Tapi biasanya mayat itu meninggal dunia matanya melihat ke atas terbelalak dan semisal karena dia mengikuti ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asra muslimin rahimakumullah. <tuh> Apakah kemudian berarti <tuh> Orang yang meninggal dunia itu sebelum mati, dia tahu bahwasanya dia akan meninggal dunia. Tentu saja tidak, karena tidak ada yang tahu kematian itu kapan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita hanya sebatas mengatakan bahwasanya mata atau pandangan mata itu mengikuti roh, dicabut oleh malaikat maut. Sebatas itu, tidak ada keyakinan yang lain. Jangan berarti, berarti, berarti nanti panjang. Jadi kalau misalnya mata ini mengikuti roh, oh berarti dia tahu kalau mau mati. Tidak, tidak ada demikian. Ya. Oh berarti dia apa begitu? Tidak. Ya. Tetapi di sini para ulama mengatakan hanya sebatas itu, Rasulullah hanya menjelaskan pandangan mata akan mengikuti roh yang dicabut oleh malaikat maut sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyil muslimina rahimakumullah, ada perkataan juga keluarga yang kematian, keluarga yang kematian, ya, keluarga yang dapat musibah salah satu keluarganya meninggal dunia, itu wajib sabar. Di antara bentuk wajib sabar adalah tidak berucap-ucap perkataan kecuali kebaikan. Tidak usah teriak-teriak, tidak usah kemudian marah-marah, tidak usah kemudian histeris. Ya. Itu Allah menguji, Kelihatan orang-orang yang sabar dengan orang-orang yang tidak tidak sabar. Jadi Rasulullah SAW bahkan mengatakan karena malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi ketika kematian biasanya kadang-kadang orang tidak sabar lalu terucap kata-kata yang buruk. Ya, misal, misal ada seorang istri <tuh> ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya, tiba-tiba. Lalu tidak sabar sang istri ini mengatakan atau berteriak, "Ya Allah, jangan kau matikan suamiku. Saya saja bisa mati betulan." Isinya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau pas saat itu adalah malaikat mengaminkan, maka Allah akan mematikan dia. Ada lagi orang mengatakan, "Ya Allah, mending habis harta saya daripada suamiku mati." Lalu ternyata malaikat mengaminkan bahaya bisa fakir miskin nantinya. Ya bahaya. Ya Allah, mending anak anakku yang sakit-sakit ini saja yang mati daripada suami. Ternyata betul mati, suaminya mati, dia juga mati. Hati-hati. Jadi ikhwan abtina azakumullah. Atau misalnya, ada ibu-ibu, dia mengatakan ketika suaminya sakit, sakitnya parah. Kemudian suatu hari kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, Sangat takut sekali si istri ini. Suaminya meninggal dunia, lalu dia berucap perkataan, "Ya Allah, mending sakit daripada mati." Bagus gak? Itu ya, enggak bagus. Ya Allah, mending sakit saja. Artinya apa? Suami saya masih ada, itu lebih mendingan meskipun sakit daripada mati. Maka Allah mengabulkan karena diaminkan oleh malaikat, sehingga apa? Sehingga dia sakit terus, gak sembuh-sembuh. Lama akhirnya nyusahin lagi. Ya, andaikan dia meninggal dunia, Allah alam kita tidak tahu apakah kebaikan berikutnya atau tidak. Mungkin saja Allah memberikan ti yang lebih baik. Jadi yang penting, tina kita sebagai anggota keluarga, ketika salah satu keluarga kita meninggal dunia, jangan sampai tidak sabar, lalu berucap perkataan-perkataan yang tidak baik, karena itu menjadi bumerang bagi kita, diaminkan oleh malaikat, dan itu mengenai kita mudorotnya. Ma'asirul muslimin, rahimakumullah disebutkan oleh para ulama bahwa disunahkan bagi orang yang bertakziah ke keluarga kematian itu untuk mendoakan mayat ini pertama mendoakan mayat dan kalau bisa keluarga yang kematian itu mendengar doa kita karena itu juga menghibur lihat Rasulullah SAW mendoakan Abu Salama yang telah meninggal dunia dan doanya Rasulullah ini diceritakan oleh Ummu Salama. Berarti Ummu Salama isinya ini mendengar gak? Mendengar. Dan itu menghibur dia. Jadi kalau kita datang ke rekan kita, orang tuanya meninggal dunia, kita doakan Allah mafirlah semoga. Jadi sambil kita salami atau kita dekat dengan dia, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa orang tuamu Semoga Allah membersihkan semua kesalahannya, semoga disemasukkan ke dalam surga, semoga amalannya diterima. Jadi kita perdengarkan kepada keluarga yang ditinggal mati. Karena itu termasuk menghibur mereka. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakullah, jika bisa, jika bisa doakan orang-orang yang ditinggal mati salah satu anggota keluarganya dengan doa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Samakan jadi kalau di sini Allah Salama yang meninggal Abu Salama, tapi kalau yang meninggal adalah bapak kawan kita sebut namanya tidak ada masalah, ya misalnya eh, yang meninggal adalah ayahnya siapa Mustafa maka kita katakan Allah Abi Mustafa atau misalnya ibunya Mustafa Allah Mustafa ini termasuk sunnah. Kemudian tambahkan lagi doanya warfa darajatahu fil mahdiyyin. Tinggikan ya Allah derajatnya dia ini termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Kemudian wasfah lahu fi qabri luaskan dia di dalam kuburnya. Artinya apa? Salah satu bentuk nikmat kubur itu adalah keluasan kubur dan ini alamnya alam barza bukan berarti kita membuat liang kubur besar besar bukan ya kalau kita membuat liang kubur besar besar ini namanya alamnya alam dunia sedangkan orang mati di kubur itu adalah alamnya alam barza gaib tidak kelihatan tidak bisa kita lihat jadi nikmat kubur azab kubur itu adalah alam barza alam gaib tidak bisa kita lihat jadi dia diseksa dia dapat nikmat kita tidak bisa melihat tidak bisa kita dengar dan ada sebuah hadis Ketika ada orang yang diadab dalam kuburnya, dia berteriak kencang, ya, maka hewan-hewan mendengarnya yang tidak mendengar itu adalah manusia dan jin. Kalau seandainya manusia mendengar adab kubur, maka dia tidak akan nyaman di hidup di dunia, tidak bisa tidur, tidak bisa makan enak, sedih terus. Mendengar teriakan orang-orang yang disiksa kubur, maka karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat manusia tidak bisa mendengar adab kubur. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya telah mendapat atau mendengar adab kubur di suatu tempat, ini bohong. Karena adab kubur itu tidak bisa didengar oleh manusia, tapi ada. Ya, ada orang misalnya e, untuk membuktikan adanya adab kubur, maka dia siap untuk dikubur dalam waktu sehari. Kemudian dia tinggal di kuburan situ, ditimbun, kemudian keluar cerita tentang adab kubur begini dan begitu. Ini bohong. Karena dia tidak sampai masuk ke alam barzah kecuali kalau mati. Kalau dia masih hidup, maka dia tidak akan memasuki alam barzah. Sama dengan orang yang koma, mati suri dan semisalnya, ini belum masuk ke dalam alam barzah. Adapun yang mereka ceritakan, maka ini adalah angan-angan, atau bisikan setan, atau hanya mimpi, dan lain sebagainya. Ma'asirul muslimin, rahimakumullah, maka ini merupakan salah satu uh, doa yang istimewa buat Abu Salamah kemudian di sini juga didoakan oleh Rasulullah wa fihi yaitu uh, terangilah dia di dalam kuburnya ini pun juga termasuk salah satu bentuk nikmat kubur jadi nikmat kubur itu adalah hak sebagaimana azab kubur itu adalah hak dan kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur yang menimpa kita. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Di situ doa yang kedua, wa min adzabil qabri. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Kemudian ikhwan fil tin azakallahu. Ini adalah bentuk-bentuk atau salah satu bentuk nikmat kubur. Kalau nikmat kubur itu adalah diluaskan kuburnya sebagai tempat tinggal di alam barzahnya, diterangi kuburnya sebagai penerangan. Ketika dia di alam barzah, maka sebaliknya azab kubur itu, yaitu kebalikan daripada keluasan dan terangnya kubur tersebut. Kalau azab kubur itu adalah akan disempitkan, yaitu kuburan tersebut, sehingga dia merasakan kesulitan di alam barzah. Yang kedua termasuk adab kubur adalah digelapkan di dalam kuburnya sehingga dia mendapati kesulitan yang keberikutnya di dalam alam barzah. Dan ada lagi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang diadab kubur itu akan ditemani oleh binatang-binatang yang menakutkan dan itu adalah amal buruknya bahkan digambarkan dalam sebuah hadis yang menemani dirinya itu adalah ular yang besar ya yang berbisa Bahkan disebutkan ada dalam hadis itu bagian kepalanya itu licin ular tersebut saking apanya saking berbisanya. Ini adalah teman bagi orang-orang yang mati dalam keadaan amal dan imannya buruk dan itu merupakan azab kubur. Adapun orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur maka ditemani dengan makhluk-makhluk yang menyenangkan dan itu adalah amal kebaikannya selama di dunia. Barang siapa yang mendapatkan azab kubur, maka dia akan mendapatkan azab yang lebih pedih di akhirat. Dan barang siapa mendapatkan nikmat kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat akhirat yang lebih kekal abadi selama-lamanya. Kemudian Allah Rasulullah mengatakan, fi "Dan berilah ganti bagi orang-orang yang ditinggalkan Abu Salamah," dan Allah akhirnya mengabulkan doa ini sehingga. Rasulullah akhirnya menjadi suami bagi Ummu Salamah ya, menggantikan posisi Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Di dalam hadis ini kisah meninggalnya Abu Salamah terdapat ibrah diantaranya adalah menunjukkan bahwa atau hadis ini menunjukkan bahwa ini merupakan keutamaan seorang sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Salamah. Salah satu sahabat Nabi yang mendapatkan keistimewaan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mustajab karena hukum asal doanya Nabi itu mustajab kecuali apabila ada keterangan bahwa doanya tidak dikabulkan. Adapun doa yang tidak dikabulkan oleh Allah doanya Nabi itu seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa supaya umat ini tidak dikacaukan oleh perselisihan namun Allah tidak mengabulkan doa ini sebagai bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ketika kita membahas ruh yang dicabut oleh malaikat maut, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada banyak orang berbicara tentang ruh. Ada misalnya orang mengatakan ruh itu bisa gentayangan, ya ada mengatakan bahwa roh itu setiap eh, kelipatan tujuh harinya datang ke rumahnya masing-masing ya ada lagi yang mengatakan bahwa rohnya orang yang mati itu bisa datang membantu yaitu orang-orang yang hidup dan semisalnya apakah ini dibenarkan jawabannya bahwasanya karena masalah roh ini adalah perkara gaib ya dan Allah pernah menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan manusia tentang roh. Kata Allah Subhanahu wa taala, 'anil min rabbi wa ma ilmi illa qalila. Manusia akan bertanya kepadamu tentang roh. Maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya roh itu urusan Tuhanku Allah tidak tahu kita tentang detailnya bagaimana ya dan kata Rasulullah SAW atau kata Allah SWT ta Wa Taala ilmi illa qalila. kamu semua tidak akan diberi oleh Allah ilmu kecuali sangat sangat sedikit sehingga apa karena sedikitnya ilmu kita tidak tahu bagaimana tentang roh yang sebenarnya jadi tapi roh itu ada buktinya ketika orang itu dicabut rohnya atau nyawanya dia tidak bergerak mati Ketika ada rohnya dia hidup bergerak Berarti memang roh itu ada Dan disitulah letak hidupnya manusia Dan roh itu lebih penting daripada jasad Oleh karena itu ma'asir muslimin Rahimakumullah Kita tidak bisa mengetahui apa roh itu bagaimana bentuknya Kemudian e, warnanya apa misalnya Tidak ada yang tahu Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu tidak ada Ketika tidak ada dalil Baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya Roh itu gentayangan misalnya Tidak ada, maka tidak boleh kita yakini Tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya Roh itu akan datang setiap kelipatan tujuh hari Tidak ada keterangan demikian dalam Quran dan Sunnah Maka kita tidak boleh percaya demikian Atau misalnya roh itu datang kemudian bisa membantu keperluan keluarga Maka ini semuanya pun juga termasuk tidak dibenarkan Adapun ketika ada pada suatu saat ketika ada meninggal dunia kemudian tiba-tiba datang bersuara seperti suara orang yang meninggal dunia maka ini semuanya adalah setan yang menyerupai orang-orang yang meninggal dunia untuk apa untuk menyesatkan jalan manusia biasanya nanti akan ada perintah-perintah yang tertentu lakukan ini lakukan itu ritual ini ritual itu maka Islam ini sudah sempurna untuk menjalankan agama Islam banyak sekali amalan dan tidak perlu kita mengikuti arahan yaitu apa setan yang mengaku sebagai rohnya orang yang meninggal dunia tidak perlu melakukan demikian dan itu was was setan dan mungkin ada ancaman ancaman kalau tidak maka akan terjadi musibah demikian dan demikian kalau tidak dilakukan ini nanti nular kematiannya tidak ada istilah nular kematiannya ya jadi ikhwan ada di tempat kita kepercayaan kepercayaan bahwasanya eh apa namanya tempat pembaringan mayat di tempat kita itu ada keyakinan tempat pembaringan mayat sebelum dikubur ya itu kalau di dipakai tidur oleh orang hidup setelahnya itu nanti akan nular kematiannya ya dan kebetulan di tempat kita dahulu itu ada kejadian seperti itu jadi ketika eh, apa namanya ada apa bahasa kita amben tahu amben ya apa itu bayan ya jadi tempat duduk-duduk tempat tidur juga bisa yang dari bambu itu biasanya kalau mati ditaruh situ sebelum dirawat sebelum dikuburkan nah bekas tempat tidur mayat yang sekali dipakai tadi kalau dipakai orang hidup maka dia apa akan menular kematiannya dan pernah terjadi karena memang itu sakit sebenarnya orang yang kedua ini sakit sehingga meninggal dunia kebetulan saja pakai apa namanya Amben tadi Bayan tadi Kemudian sehingga akhirnya apa Pernah juga suatu ketika terjadi Ada salah satu meninggal dunia di tempat kita Kemudian apa Pakai amben tadi nah, Kemudian apa Kemudian setelah dikuburkan Amben ini dibiarkan di pinggir jalan Tidak ada satupun orang yang ambil Takut Takut ketularan mati nah, Itu terjadi seperti ini Maka seperti ini Ini adalah termasuk khurafat Ya jadi meyakini bahwasanya kematian itu akan menular kepada orang-orang yang memakai bekas-bekasnya e, mayat, maka ini tidak benar karena ini urusan Allah Subhanahu wa taala ilmu seperti ini. Sama dengan masalah-masalah yang lain, ada keyakinan sebagian orang di tempat kita juga kalau ada orang meninggal dunia jangan sampai dipakai sarungnya. Ya, kalau sarungnya dipakai nular kematiannya. Ini pun juga semua termasuk khurafat. Masal muslimina rahimahullah. Kemudian hadis yang berikutnya dan ini yang kita baca terakhir yaitu wa an aisyah radhiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibarah muttafaqun alaih Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia maka beliau atau jasad beliau ditutupi dengan kain hibarah Kain hibaroh itu adalah kain yang bermotif garis Jadi ada kain polos tapi ada motifnya Ini hibaroh namanya Nah, ma'asul muslimin rahimakumullah Ini juga salah satu sunnah yang lain Ketika mayat, ketika seorang itu meninggal dunia dan kita pastikan dia meninggal dunia Harus tahu kita ini meninggal dunia betul atau belum ya, Jangan belum meninggal dunia langsung ditutup Padahal belum meninggal dunia Ya. Nah, ketika kita tahu pasti bahwasanya orang ini meninggal dunia, dipastikan karena ada tanda-tandanya ya, orang meninggal dunia itu. Secara medis ada tanda-tanda fisik juga ada. Tahu antum ya? Tanda-tanda orang sudah betul-betul mati itu apa? Kadang-kadang masih koma. Di antaranya adalah kita lihat ujung-ujung daripada anggota tubuhnya. Kalau telinga ini biasanya jatuh. Kemudian kuku-kukunya kemudian membiru. Kemudian eh, badannya dingin dan semisalnya, atau detak jantungnya sudah berhenti, atau pakai alat-alat medis tidak ada masalah, ya. Nah, kalau memang betul-betul sudah meninggal dunia, maka diantara sunnahnya, selain dipejamkan matanya tadi, yaitu ditutupi semua jasadnya dari atas kepala sampai ujung kakinya, itu termasuk sunnah, ya. Nah, maasirul muslimina rahimakumullah. Kenapa hal ini disunahkan? Dikatakan oleh para ulama bahwasanya karena untuk menghindarkan yaitu apa tersingkapnya sesuatu yang tidak diinginkan. Karena kadang-kadang orang meninggal dunia, orang meninggal dunia kan sudah tidak ada kesadaran, tidak ada apa-apa, tidak -apa, bisa berbuat apa-apa. Sehingga kadang-kadang wajahnya pun berbeda dengan kebiasaannya. Ya, kadang-kadang juga tidak tersenyum, kadang-kadang terbelalak, kadang-kadang mukanya berbeda dengan ketika masih hidup. Maka untuk menghindarkan orang melihat mayat dalam kondisi tidak diinginkan Maka ditutup semua jasad sampai kepala dan kakinya Kemudian ma'asyil muslimin rahimahumullah Dikatakan oleh Imam Nawawi Inna hadhi mujma'un alaiha Disunahkan menutup semua badannya orang yang baru meninggal Ini termasuk disepakati oleh para ulama Jadi ya, jangan dibiarkan terbuka kepalanya Ditutupi semuanya Ya. Jadi kalau ada orang datang Pengen melihat ya disingkap. Tapi kebiasaan sebelum di uh, sebelum dimandikan, sebelum dikuburkan itu ditutup semuanya. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, kata Imam Nawawi, anil suratihi anil Apa hikmahnya kata Imam Nawawi? Kenapa sih mayat itu kalau mati, orang itu kalau mati langsung ditutup semuanya? Kalau belum mati, jangan ditutup semuanya. Apa? Ee, hikmahnya untuk menjaga mayat supaya tidak tersingkap dan menutupi bagian-bagian tubuh yang berubah ketika dia meninggal dunia. Jadi ketika berubah, meninggal dunia langsung. Mungkin matanya berubah, mungkin wajahnya berubah. Tadinya sebelum ee, meninggal dunia, wajahnya mungkin tersenyum, kemudian tiba-tiba sekarang tidak. Ini berubah. Maka untuk menghindarkan orang-orang uh, melihat dalam kondisi yang tidak diinginkan, maka ditutup semuanya. Maaslah muslimin, uh, rahimakumullah. Uh, para ulama mengatakan bahwa inilah salah satu sunnah yang dianjurkan ketika orang itu meninggal dunia. Bahkan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad SAW. <tuh> Dan ini kebiasaan yang berlaku dari sejak dulu sampai sekarang. Makanya benar ya kalau kita e, melihat di jalan itu ada kecelakaan ya itu kalau ada sudah ditutupi kepalanya berarti meninggal dunia ini benar tidak ada masalah bagus ini ya sesuai dengan sunnah rasulullah ya karena memang apa karena memang kondisinya ketika meninggal dunia lain dengan ketika hidup kelihatannya lebih buruk misalnya maka termasuk sunnah rasul menutup mayat seketika dia meninggal dunia yang ditutup semua jasadnya dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Mas Muslimin rahimahullah. Eh mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang bertanya barangkali? Iya. Ya. Ada pertanyaan? Apakah ada keutamaan khusus anak itu menziarai kuburnya orang tua maka jawabannya perintah-perintah ziarah kubur itu adalah mutlak artinya apa tidak diikat kuburan siapa kapan harinya berapa kalinya waktunya berapa kali tidak ada ikatan yang paling penting adalah berziaratul kubur sunnah para ulama sepakat ziaratul kubur itu sunnah ya tentu saja orang tua bagus untuk diziarai kuburnya apalagi kuburannya dekat malah ada larangan kita ini menempuh perjalanan jarak jauh hanya untuk mencari tempat-tempat untuk ziarah kubur misalnya malah ada keterangan Rasulullah mengatakan la tusaddur rihal ila ila thalathati masjid masjid hada masjidil haram wal masjidil aqsa. tidak boleh ditempuh perjalanan jauh musafir kecuali menuju tempat-tempat tiga hal yaitu masjid masjidil haram masjid nabawi dan masjidil aqsa ini menempuh perjalanan jauh hanya demi untuk mencari tempat-tempat yang berkah. Tidak boleh kecuali ketiga tempat yang memang berkah. Adapun tempat-tempat yang lain tidak ada keberkahan. Artinya sama saja dengan yang lainnya. Jadi kalau kita mau berjalan jauh untuk rekreasi boleh, selama tidak meyakini ada tempat yang berkah kecuali tiga masjid yang utama. Makanya kalau kita pergi ke Mekah biasanya ada paket juga ke Medina. Kenapa demikian? sudah jauh sekali kita dari Indonesia ke Mekah kemudian sayang kalau kita tidak mampir ke Madinah padahal Mekah Madinah itu jaraknya luar biasa jauhnya 400 km lebih tapi karena memang sudah satu negara maka Madinah maka disempatkan untuk ke Madinah cuman ada lagi satu yang belum yaitu apa Masjidil Aqsa cuman ini beda negara dan jauh maka perlu waktu yang lainnya jadi, muslimin, tidak ada keistimewaan atau keusuh, kekhususan harus e, menjenguk kuburnya itu orang tua. Siapapun boleh dijenguk kuburan orang, kuburan siapapun. Yang penting, dia adalah orang Islam dan kita doakan untuk diampuni dosanya. Tidak ada masalah kita menjenguk kuburan orang tua kita. ya Bahkan, itu lebih berhak kalau seandainya kita e, nilai mana yang lebih berhak untuk dikunjungi kuburan tersebut. Ya, orang-orang dekat kita, orang tua kita, ibu kita, bapak kita, atau kerabat-kerabat kita lebih utama daripada orang-orang yang tidak ada kaitannya sama sekali. Ambil suatu contoh misalnya. Ketika kita ziaratul kubur apa yang kita lakukan? Mendoakan mayat. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih berhak untuk didoakan? Orang tua kita atau orang lain? Orang tua kita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, anak Adam kalau meninggal dunia maka putus amalannya kecuali tiga hal dan diantaranya adalah yaitu anak yang salah yang selalu mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tua boleh di mana saja, tapi tidak mengapa juga ketika dia menjenguk kuburannya untuk mengingat kematian dan mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Yang tidak dianjurkan itu mengkhususkan hari-hari tertentu, ya. kemudian mengkhususkan harus sebelum melakukan musafir, sebelum haji, sebelum umroh, tidak harus demikian. Kapan saja bisa bahkan waktunya para ulama mengatakan tidak ada ikatan bisa pagi siang sore malam boleh tidak ada masalah kalau memang bisa ya jadi tidak ada kekhususan e, kuburan siapa kemudian dilakukan waktunya kapan terserah kemudian berapa kali dalam sepekan sebulan tidak ada keharusan nah sekarang tinggal kembali kepada kita apakah kita e, pernah melakukan ziaratul kubur kalau kita mengatakan sunnah rasul maka konsekuensinya kita harus pernah menyempatkan ziaratul kubur bukan hanya sekedar ketika mengantarkan orang mati ke kuburan itu sambil namanya ya tapi sengaja datang ke kuburan untuk mendoakan mayat berziaratul kubur karena faedahnya diantara faedah ziaratul kubur itu tidak hanya mendoakan mayat tetapi apa untuk mengingatkan diri kita kematian dan juga untuk melunakkan hati yang keras. Rasulullah mengatakan, "Zurul kubur fa innaha turaqiqul qulub. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Atau tzadzakirukumul maut. Jenguklah kuburan karena itu akan melunakkan hati. Jenguklah kuburan karena itu akan mengingatkan kematian. Wallahu alam. Ada yang lain? karena teringat. Ya, ada pertanyaan ketika kita ziaratul kubur orang tua kita di hadapan kubur kita menangis. Ya, apakah ini termasuk meratap? Jawabannya kalau sekedar menangis karena sedih teringat orang tua, teringat jasa orang tua, teringat kebaikan orang tua, maka ini adalah menangis yang lumrah. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu yang berlebihan, meraung-raung misalnya. Kemudian apa? Mukul-mukul. Kemudian mengusap-usap seolah-olah bapaknya hidup diusap-usap kuburannya. Ini yang tidak boleh meratap namanya. Atau menyeru perkataan-perkataan yang um, berlebihan. Ya. Jadi seperti menangisi orang yang sedang hidup dan semisal maka ini tidak boleh. Tapi kalau sekedar menangis karena teringat kebaikan orang tua, sedih karena ditinggal orang tua, maka ini termasuk dibolehkan karena Rasulullah sendiri pernah ditinggal mati oleh seorang anaknya yang masih kecil yaitu bernama Ibrahim ya maka Rasul menangis kemudian Umar datang bertanya wahai Rasul engkau menangis ya bukankah ini dilarang maka Rasul mengatakan sesungguhnya hati itu bisa bersedih mata bisa menangis tetapi aku tidak mengatakan perkataan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang penting ketika dia menangis sedih dia jaga lisannya jangan sampai berkata yang tidak sesuai dengan syariat tangan dijaga jangan sampai berbuat hal-hal yang terlarang kaki pun juga demikian dan seterusnya wallahu alam ya yeah. jadi tidak ada kesengajaan untuk menangis ya jadi lain bed, lain kalau misalkan dia saya dia mengatakan saya akan ziarah kubur nanti saya akan nangis sepuasnya ya tidak boleh ya itu namanya mengundang tangisan tidak boleh seperti itu tapi kalau nanti sendiri ingat kebaikan orang tua maka ini tidak ada masalah. Wallahu alam. Ada yang lain barangkali? Ya, belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghibur orang yang kena musibah. Hmm. Yeah. Yeah. Jadi yang dianjurkan itu adalah Membantu meringankan beban Orang yang kena musibah Ketika Ja'far Ibn Abdul Muttalib Meninggal dunia Meninggalkan anak-anak Yang banyak jumlahnya dan istri Maka Rasulullah mengatakan Isna'u li'ali ja'fara ta'aman Fa'innahum qat'atahum ma yushiluhum. Wahai para sahabatku, buatkanlah makanan buat keluarganya Ja'far Karena hari ini mereka kedatangan sesuatu yang menyibukkan mereka Apa itu kematian ayah mereka? Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Bukan malah datang kemudian membebani keluarga dengan menyuguhkan makanan dan semisalnya Itu yang ada Jadi kita katakan bahwasanya yang menjadi dalil patokan dalam beramal itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Ya, Jadi bukan apa yang terjadi Ya, atau apa yang kebanyakan berlaku di tempat kita itu bukan dalil untuk melakukan hal tersebut. Ketika itu adalah terlarang, maka ya kita tinggalkan, kita berusaha untuk meninggalkannya dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu termasuk yang bagus di tempat kita ini, termasuk yang bagus ya, kemarin kita sebutkan kajian yang lalu, bahwasanya kalau ada orang yang meninggal dunia, keluarganya masih ada mereka, maka kita jenguk, kita bawa-bawa sesuatu, itu bagus. Ya, bahwa apa saja yang kira-kira dibutuhkan beras tapi jangan beras semua kalau beras semua nanti malauknya apa gitu loh ya jadi beras, ada yang beras ada yang lauk kalau sekiranya bawa lauk nanti nggak dimakan karena kebanyakan ya uang ya kan jadi yang mentah saja gitu loh karena bisa dilipat bisa digunakan besok besok lusa sepulan dan semisalnya itu bagus dan itu kebiasaan yang sangat bagus istimewa Termasuk diantaranya adalah bawa-bawa makanan yang lain, bawa-bawa bahan makanan, bawa mie, ya, atau yang semisalnya kadang-kadang malah itu sangat dibutuhkan karena butuh cepat. Maka ini adalah termasuk kebiasaan yang bagus. Tidak usah nunggu-nunggu ada acara apa-apa, ya. Jadi itu yang dianjurkan di dalam Islam. Wallahu a'lam ya. Apakah ketika kita datang ke keluarga kematian misalnya kita mendapat kabar saudara kita di luar kota sana meninggal dunia lalu kita datang kemudian kita disuguhi makanan boleh nggak kita makan nah, jawabannya boleh yang terlarang itu adalah memberati orang-orang yang kena musibah dan kita dianjurkan untuk meringankan beban kalau seandainya kita ini biasanya datang ke saudara kita di luar kota sana ya biasanya dia menyuguhkan ala kadarnya ya tidak ada masalah itu kebiasaan dia ya yang penting jangan merepotkan kita sampaikan tidak usah repot kamu sudah kena musibah tidak usah repot-repot seadanya saja tidak ada masalah jadi bukan seperti datang tamu kemudian disuguhkan yang mewah-mewah bukan ya mentang-mentang tamu dari jauh tidak tapi kalau dikasih sesuatu ala kadarnya sekiranya dia tidak merasa sibuk maka ini masih diperbolehkan. Bukan berarti kemudian makanan di tempat orang yang e, mendapat musibah kematian berarti haram, bukan. Tapi yang paling penting adalah kita berusaha meringankan beban mereka, kemudian membantu mereka dan tidak berusaha, tidak menyusahkan mereka atau tidak bertambah susah mereka-mereka ini. Karena ada banyak orang yang ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia sudah mengeluh, ini sepekan ini mau ada acara, utang ke sini sudah, utang ke sana sudah jadi kebingungan jadi pikirannya sudah tujuh hari harus berutang ini tidak boleh seperti ini ini memberati nah kalau kita tahu seperti ini maka kita beri nasihat supaya tidak perlu memperberat diri dalam hal seperti ini wallahu alam ya ya ada sebaliknya ya para ulama mengatakan bahwa dalam memandikan mayat itu yang dianjurkan adalah mayat laki-laki dimandikan mayat laki-laki per mayat perempuan dimandikan mayat perempuan ini hukum asal dan itu sejak dahulu sampai pada zaman Nabi dan sampai sekarang kebiasaan itu berlaku kecuali yang nggak ngerti saja ya nah ada pengecualian dibolehkan lawan jenis memandikan lawan jenisnya laki mandikan perempuan, perempuan mandikan perempuan. Yang pertama suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Ini boleh. Karena Rasulullah pernah mengatakan kepada Aisyah, "Laumittu qabli la Wahai Aisyah, kalau seandainya kamu meninggal duluan, maka aku yang memandikan kamu. Aku siapa? Rasulullah suaminya memandikan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ini keinginan Rasulullah ternyata tidak tercapai karena ternyata yang meninggal duluan siapa? Rasulullah. Berarti ini boleh suami memandikan istri, kalau suami boleh memandikan istri, istri pun juga boleh memandikan suami. Kenapa demikian? Karena memang suami istri itu enggak ada aurat. Enggak ada aurat. Mana buktinya? Rasulullah pernah mandi bersama Aisyah mandi bersama mandi jinabat. Dalam satu ruangan, dari satu baskom airnya, menciduk bersama-sama bergantian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan saling melihat aurat. Tidak mengapa ya ada orang mengatakan oh mungkin Rasulullah pakai kain itu Aisyah juga pakai kain sehingga tidak melihat aurat dikatakan oleh para ulama bahwasanya biasanya orang mandi itu lepas baju nggak lepas ya itulah biasanya seperti itu tidak perlu kita repot-repot mentakwilkan bahwa oh mungkin saja ini dan itu ya jadi tidak ada masalah seorang suami melihat auratnya istri bahkan semua badannya istri nah, terhadap suami atau sebaliknya itu bukan aurat lagi. Ya, jadi kalau ada e, apa namanya akhwat misalnya ketika dinikahi suaminya tidak mau buka jilbabnya ini berlebihan ini. Ya, jadi mentang-mentang akhwat mengaji kemudian ketika eh, bertemu ketika menikah kemudian tidak mau melepas jilbabnya. Maka ini termasuk berlebihan. Jadi jangankan jilbab bajunya semuanya saja sudah tidak mengapa apalagi sekedar jilbab apalagi cadar misalnya ya jadi aurat itu terbagi-bagi ada perempuan itu aurat aturan aurat di hadapan suami ada sendiri tidak ada aurat ada perempuan itu di hadapan laki-laki keluarganya mahram itu ada batasan apa itu yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak layak terlihat secara kebiasaan maka itu adalah aurat jadi misalnya seorang perempuan di hadapan kakak laki-lakinya Apa yang boleh terlihat? Kepalanya, tangannya, sikunya, betisnya, lehernya Ini boleh Ya Kenapa demikian? Karena itu disebutkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu tentang masalah mahram. Demikian pula wanita muslimah sesama wanita muslimah. Ya. Boleh nggak melihat lehernya? Boleh, tidak ada masalah. Karena apa? Karena digandengkan ayat ini perempuan muslimah dengan sesama muslimah yang lain itu sama dengan perempuan di hadapan bapaknya, perempuan di hadapan adik lakinya, perempuan di hadapan pamannya sama hukumnya. Bapak kan boleh melihat kepalanya anak perempuannya, boleh. Demikian pula sesama wanita boleh. <tuh> Jadi terlalu berlebihan ya. <tuh> kalau seandainya ada eh, akhwat tidak pernah atau tidak mau sama sekali kelihatan rambutnya untuk akhwat yang lainnya. Ini terlalu berlebihan Menyatakan atau meyakini bahwa tidak boleh haram Tidak Boleh seorang wanita muslimah Terlihat rambutnya, kepalanya Bahkan lehernya Untuk sama muslimah Ini tidak mengapa Yang ada perbedaan pendapat itu masalah Perempuan muslimah boleh nggak dilihat Kepalanya oleh perempuan kafiro Ini ada ada khilaf Tapi kalau sama muslimah para ulama sepakat Boleh menampakkan sesuatu Yang memang biasa tampak kelihatan Di hadapan keluarganya. Jadi kalau misalkan ada pengajian khusus akhwat, ya tempat khusus akhwat, maka tidak mengapa kelihatan, misalnya kepala, ya, yang tidak layak itu ketika seorang perempuan akhwat kemudian mengaji di tempat yang khusus perempuan, kemudian tidak mau melepas sadar misalnya, nah, ini tidak boleh seperti ini, ya, karena para ulama sepakat bahwa di hadapan sama perempuan itu bukan aurat, bahkan kepala pun juga bukan aurat. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan. Ada yang terakhir barangkali? Kalau ada, kalau enggak kita tutup. Iya. Iya. Berkunjung ngapain? Maksudnya bukan kematian. Bukan kematian, iya. Ya, uh -uh. uh, uh, ya, kenapa seminggu? Karena kita jauh, ya, ya, karena dia punya sehingga dia tidak repot meskipun masa ada ada yang membantu dan semisalnya begitu. Maksudnya dia ini tidak repot dengan kedatangan kita sebagai keluarga, tidak repot ya. Ya boleh-boleh saja. Karena memang kebiasaan begitu, apalagi orang mampu biasanya siap terus makanan ya. Maka ini tidak masalah. Karena kita sebagai anggota keluarga, kita ada kematian tidak kematian kalau ke situ mesti seperti itu disuguhi bahkan kalau tidak kematian lebih mewah lagi ya tidak masalah. Yang dimaksudkan di sini adalah menambah kesibukan. Seperti tadi acara kan menambah kesibukan. Tapi kalau keluarga sendiri ya wajar dikasih tempat nginap karena memang seperti itu. Seadanya nginapnya maka ini diperbolehkan, bukan berarti kemudian haram secara total bukan